Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami dapat sampai di sekolah dengan selamat. Berkatilah kami semua agar dapat menerima pelajaran dan menjadikannya bekal untuk meraih cita-cita. Berkatilah Bapa dan Ibu guru untuk selalu sabar dan bijaksana dalam membimbing dan mendampingi kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Fransiskus, lindungilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Bunga Nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia dan dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional Indonesia, yaitu bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Fatma Raksasa atau Rafflesia Arnoldi dikenal dengan sebutan Puspalang. Teknik potong yaitu memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Itu adalah teknik potong. Sekarang teknik lipat, yakni melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Whatever it takes to get there, no I won't drop you. Sedangkan teknik sambung yaitu menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal cerita pembagian. Ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Nah, penyelesaiannya 72 dibagi 6 sama dengan 12. Berikutnya,
Sebuah toko memiliki persediaan 128 bungkus bibit tanaman. Bibit tersebut dikemas ke dalam 8 dus sama banyak. Pertanyaan, berapa banyak bibit tanaman di setiap dus? Oke, perhatikan cara penyelesaian berikut. Kita tulis 128 dibagi 8. 12 bagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Di sini tulisannya nak ya. Nah, kita kurangi saja. 8 turun 8. Sekarang 12 kurang 8 sama dengan berapa? 4. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 6 dikali 8 sama dengan 48. Kita kurangi saja. 0 sama dengan. Jadi 128 dibagi 8 sama dengan 16. Ketika buah teh celup untuk diminum, ada baiknya disimpan, tidak usah dibuang. Disimpan, kalau sudah banyak, nah pasti sudah kering tehnya tadi. Kita taburkan ke pot tanaman ataupun tanah pun bisa, sama aja itu. Itu manfaat dari ampas teh. Kemudian lagi air beras. Setiap kali mencuci beras sebelum dimasak, alangkah baiknya tidak usah dibuang air berasnya itu. Air cucian beras itu ditampung. Ditampung. Nah, setelah ditampung, air cucian beras tadi kita gunakan untuk menyiram semua jenis tanaman yang ada. Lumayan, tanaman akan jadi subur. Daripada beli pupuk mahal-mahal, mending manfaatkan apa yang ada. Nah, ini saya lakukan sudah sangat lama dan terus saya lakukan. Nah, ini hasilnya. Lombok jadi subur, banyak buahnya. Tanaman-tanaman saya di rumah semuanya jadi sangat subur. Daripada kita beli di luar mahal-mahal, mending buat di rumah. Sisa cucian air beras, teh jangan dibuang, dimanfaatkan untuk tanaman. Terima kasih. You know I'm gonna get